Brand apa ini? Ini namanya Cumasi ya. Cumasi. Ada punya nama ya. Dia ya, Cumasi. Teman-teman. Kemudian hari ini kita mau ada yang bilang Tai Babi dan yang terakhir itu Namplung. Nah, ini Namplung namanya. Ya, ini unggulan nomor 2 dari Durian Cumasi. Bangka ya. Bangka. Durian Cumasi. Waduh. Oh. Biasa, ini bukan bohong ya, ini bukan bohong-bohong, ini bukan kaleng-kaleng ini namanya nih kan. Ini biasanya Cumasi itu rata-rata ini bahasa Jawa katanya bilang, tapi ini tiga, bukan kalau Cumasi itu cuma siji, tapi ini tiga isinya. Oh, ini Cumasi itu kata dari Cuman siji. Nah iya, biasanya kemarin kita dapetin selalu kucing tidur, dapetnya satu-satu terus. Ini dapetnya tiga ini. Nah, rezeki berarti ya? Iya, rezeki. Ini kita beli 200.000 kemarin. Poset. Kita beli 200.000. Tapi rasanya sebenarnya ini 300.000 isi tiga ini. Iya, isi 200.000. Rasanya seperti apa? Rasanya nanti Indra cobain sendiri. Nanti biar saya udah kita review kemarin. Nanti Bang Abot langsung cobain aja. Jadi nih Bang Abot, cobain langsung. Iya, iya. Warnanya sih oke ya. Yes. Ya. Ya. Pas Abot boleh lihat ini keriput. Baunya udah pasti enak. Iya, saya. Oke. Okay. Ini yang namanya kucing tidur maknyus. Oleh-oleh dari mana ini? Hah? Oleh-oleh dari siapa? Oleh-oleh Mas Jiran dari Bangka. Atau Mr. Bawor. Mr. Bawor. Ini gak tega makannya. Lucu ini. Oke, okay ya. Saya coba nih. Creamy. Manisnya udah agak berkurang. Mungkin karena tadi ada agak meletak ya. Jadi manisnya udah agak berkurang, tapi creamy-nya luar biasa. Pahitnya masih ada. Mungkin ini kalau pas, benar-benar pas gitu ya, baru jatuh dan belum meletak. Wah, ini dahsyat. Tapi teksturnya sih dahsyat. Kalau nilai 1 sampai 10, berapa nilainya? Tunggu ya. Karena ini belum perfect. Mungkin 7, cuman saya mengingat bahwa ini udah meletek, kayak ada yang gak meletek mungkin 9. Creamy mas, enak sekali. Enak. Penuh, creamy. Kalau kemarin kita di Bangka yang langsung jatuh, kalau bahasanya pakarnya itu masternya Hindra, Pak Hindra itu, beliau itu sampaikan harusnya 1 hari. Nah ini kita 1 hari, cuman udah meletek ya. Kalau kemarin kita begitu jatuh langsung kita buka, udah ngerasain rasanya kayak apa. Kemarin banyak lain, nanti tunggu aja videonya di YouTube, hanya di Durian Traveler. Nah sekarang kita coba yang udah 1 hari dan ada meletek. Hilang gak rasanya nih? Saya bismillah. Nah. Memang beda, rasanya beda. Manisnya agak berkurang sedikit, cuman gurihnya, creaminya tetap. Creaminya cepet, tetap ya, Diana. Yang anehnya lagi nih, alkoholnya agak naik dikit nih. Ya. Alkoholnya ya, naik. Alkoholnya naik. Nah ini alkoholnya lagi. Oh. Manisnya berkurang, alkohol bertambah. Tapi creaminya dahsyat. Ini segini kita kemarin beli 200.000 ya, isi 3. Mungkin bagi maniak durin. Gak mikir lagi ya. Ini kalau di rata-rata 70.000 sebiji ya? Satu biji seharga 70.000 nih. Nah nanti mudah-mudahan di tahun yang akan datang di Mr. Bawor tersedia lah, paling gak lah. Mudah-mudahan gak mengecewakan nih customer. Untuk rasa sih boleh lah. Ini adalah lokal terbaik ini dan termahal ini hanya di Pinang. Hanya di Bangka Pinang. Berarti rekomen untuk dikembangkan ya? Sangat rekomen ya, karena mereka kemarin saya sampaikan bahwa untuk Cumasi itu satu pohon itu bisa menghasilkan 100. Nah, 100
pohon 100 biji itu dalam satu pohon itu dia jual untuk harga petani itu di 100.000 sampai 150.000. Nah, bisa kita hitung sendiri ya. Kalau 100.000 dikalikan 100 biji sudah menghasilkan berapa juta mereka dapatnya. Nah, kalikan mereka minimal yang disampaikan Pak Indra dan Pak Ulis itu sampaikan, dia akan sosialisasikan ke Bangka untuk tingkatkan masyarakat. Nah, mereka menginginkan 20 sampai minimal 5 sampai 10 pohon setiap rumah di Cumasi, dan harga nggak akan turun karena memang durian ini kualitas. Nah, sekarang giliran saya nih coba. Nih rasa bubble gum apa enggak nih? Ada tanduknya. Benar-benar kucing ini ya. Hah? Kucing ya, kayak kucing ya. Kucing tengkurap ya. Terima kasih ya. Ya. Santai-santai, Bang. Santai, Bang. Jangan. Gimana, Bang? Sensasinya, Bang? Creaminya, Bang? Creaminya dapat. Pahitnya juga dapat. Malah cenderung pahit ya? Iya. Kayak alkohol. Karena mungkin udah 2 hari ya, Pak? Iya. Udah 2 hari. Sehari-sehari lah. Sehari ya, sehari semalam, Pak. Kalau untuk misalkan kita bandingkan sama Musangki gitu ya. Iya. Dia beda karakternya. Gak bisa disamain. Beda. Sensasinya beda. Jadi punya pasar sendiri antara durian ini, durian Cumasi ini sama durian. Kurangnya apa, Mas? Kira-kira? Kalau saya menulis itu, lengketnya gimana lengketnya? Memang kurang ya? Oh, dia creamy. Kurang. Dia creamy sekali. Lengketnya kurang. Tapi kalau pahitnya dapat. Iya, dia meleleh istilahnya kalau ini. Jadi kalau pecinta durian lengket ini kurang lah ya, kurang cocok ya. Ya. Tapi ini mantap. Mantap banget. Pak Jiran. Ya, siap. Itu berarti memang di Bangka durian unggulnya cenderung memang jarang ada yang lengket, teksturnya memang creamy. Dia creaminya tuh seperti mentega gitu ya. Letak gitu ya. Apa memang begitu semua sepengalaman Pak Jiran kemarin ke sana? Kalau kemarin kita coba hampir lebih daripada 50 varietas. Nah, rata-rata. Jadi, ya mereka yang lengket banget. Oh, ada. Ada juga. Ya bahkan yang pulen pun ada mereka. Nah, cuman itu bukan unggul. Unggul ya. Jadi yang unggul yang punya nilai harga itu di Cumasi dan Super Tembaga. Dan itu creamy. Dan itu creamy. Dan nanti kita akan coba nih. Oke. Indra itu coba lagi sendiri sama Bang Abot. Ini Super Tembaga ya, Pak? Iya. Yo, kita buka ya. Jadi Mas Abot, hari ini kita harus berterima kasih dengan Mas Jiran nih, Mr. Power. Dikasih berkah dua durian unggul yang mungkin jarang kita bisa temui di Jawa. Harus ke Bangka, ada pun di Bangka susah sekali carinya. Kalau kurang pas tidak berjodoh nggak ketemu. Ini capek-capek dibawakan dari apa? Dari Bangka. Kita lihat. Wah, ya ini Super Tembaga. Salah satu durian. Ini. Wow. Ya, coba ya Mas Abot ya. Mas Abot. Ini orange sudah dapat nih. Orange-nya dapat. Tapi memang masih kurang keriput nih. Tapi kita enggak tahu rasanya gimana. Biasanya kita cari yang keriput ya. Makin keriput makin jadi. Saya coba langsung ya. Iya. Berhubung Mas Abot badannya lebih besar, jadi saya kasih yang besar. Waduh. Wih. Buset. Ini benar-benar dibekal memang bak. Ini yang unggul ini creamy semua. Jadi nggak lengket. Nggak lengket itu nggak patut. Kita coba ya. Bentuknya sih kayak udah kayak uci ya. Iya. Duri hitam, warnanya duri hitam banget. Kita coba. Nice. Limut.
Kemrem. Wah, ini enak. Wajib. Wajah. Enak. Saya itu di sensasi ini di Pideng. Jadi kalau dapat ketemu apa sensasi yang sama itu benar-benar luar biasa ini. Aduh ya. Edian tenan gitu. Edian pantas masih gitu sampai termuntah-muntah. Gila luar biasa. Ini sih saya sulit mengungkapkan kata-kata yang pas ya. Tapi yang jelas excellent, spektakuler, mantap margotok, maknyus, apalah itulah. Enggak kaleng-kaleng apalah ya. Bukan kaleng-kaleng ini. Ini benar, makasih Peter Bauer. Waduh, ini oleh-oleh ternikmat di awal tahun. Kalau teman-teman mau merasakan durian enak seenak di luar negeri, title apa dengan kualitas luar negeri, mungkin tempat yang pas di Bangka. Desember tahun depan, kosongin agenda. Tahun ini dong. Oh ya, tahun ini, sorry. Masih berasa 2018 aja. Desember 2019 ini, kosongkan agenda. Siapa tahu nanti Dunia Traveler bikin acara lagi kita di Bangka. Kita rasakan mantapnya durian, super tembaga. Soalnya nih harus diputusin dulu. Nah, di sini peranan baunya ya. Peranan golok sakti masih bermain di sini. Oke. Ini keriputnya udah dapat. Orennya pun udah dapat. Nah, ini kelasnya sendal jepit ini. Nah. Kenapa dibilang sendal jepit? Keras mukanya alot ngelawan. Nah ini ya keriputnya udah dapet. Ini ada keriputnya dikit, coba yang kecil dulu. Lengket. Manisnya pas, enak, ada sedikit pahit. Ini silakan Om Indra dicoba dulu. Coba ya. Ambil om, sikat yang gede om. Oh, coba ya dulu. Kita coba. Enket om. Tentu kurang suka bawa, tapi ini enak. Manis, pahit. Masih ada krenis memang. Tapi creamy juga. Lengketnya. Gak bisa ngomong. Lengket. Gak usah ngomong. Hari ini saya makan durian enak terus. Ini enak juga, enak banget. Ini berbagi-bagi pecinta durian nih. Hubungi Om Bengki. Ini orangnya. Ini saya kemarin, dari kemarin nih buka di Bawor nih. Ampun kerasnya. Cuman ya itulah, kalau baru jatuh itu belum enak memang dibukanya. Kalau si Bawor nunggu 2-3 hari ya udah nih kayak gini. Ini stok di Om Bengki bisa sampai kapan ya Om Bawor Om? Akhir Februari nih. Akhir Februari masih aman ya. Ini masih kering. Nih di sini aja lengket tuh. Kayak nasi itunya lengket. Karena ramuan Om Bengki Sud ada di sini nih. Hasilnya ada ya berarti. Ada. Om. Ini Om bikin sekarang bukan RB lagi, bukan ramuan Om Bengki Sud, bukan. Ramuan Madura bukan? Bukan, RWE. RWE. Ramuan Wong Edan. Ini hasilnya. Hasilnya gurih coy ya.
Enak. Lengket. Kuningnya dapat. Bisa dilihat, ini bukan rekayasa. Kering memang. Iya, kering. Lengket. Ini cuma ada kerinisnya masih. Cuma 10 pohon yang di treatment sama Om Beki dan salah satunya ini si sendal jepit alias kelas sultan ini. Umur pohon berapa tahun nih, Om? 7 tahun. Masih ada kerinisnya, memang belum 3 hari sih. Aturan harus sekitar besok lah 4 harian baru enak. Kerinisnya di bagian akhirnya ya. Iya. Di lapisan terakhir. Iya, cuma karena kita udah digoda mulu sama ini durian ya udahlah, buka aja lah. Iya. Hasilnya begini nih. Dapat. Iya, oke. Oke. Kurang. Ngobrol. Tadi dari tadi ngelirik mulu. Om Abot juga nih. Saya ngelirik nasi goreng. Om Abot ya. Anda lihat deh. Dapat aja kan. Iya, dapat, Bu. Ya bisa ngomong saking lengketnya tuh. Bisa ditelan enggak ya? Bisa ditelan enggak? Bisa, tapi agak berat. Om Abad coba deh, ini bubble gum. Karena ada Om Abad juga bubble gum. Ini bubble gum ya. Awas ketulangan enggak? Oh enggak ada tulangnya salah. Enggak bisa ngomong. Penuh. Nah. Ini Om Bengki berhalusinasi nih. Kemarin makan Oci sama Musangking ibarat beda naik mobil Mercy sama BMW. Bedanya tipis. Kalau ini Om Bengki berhalusinasi nih kayak naik Harley. Lagi makan gini nih. Kayak bikers ya. Banget, enak gitu ya. Kelas Harley. Iya. Kelasnya Harley. Kalau OC Musangking kelasnya Mercy. Beda. Beda tipis lagi lah. Berapa tingkat gitu. Ini Harley nih. Sampai keringetan kalau boleh lihat tuh ya. Om Ben gitu ya. Wah, sampai keringet tuh. Masuk angin. Masuk. Wih. Ini nih. Durian mantap, legit, pulen, manis, pahit, masih ada krenyesnya, khas Bawor. Ini kualitas, apa kalau Om Bengki kita sebut dia apa? Sultan. Jadi kalau teman-teman yang mau merasakan apa yang saya rasakan tadi, bisa hubungi Om Bengki Sud, nanti nomornya ada di bawah. Kualitas dijamin. Sampai bulan apa Om Bengki? Februari akhir. Jangan sampai kehabisan. Makin menuju Februari biasanya kualitas biasanya buah ya menurun. Jadi ini masih di awal-awal Januari. Kualitas super. Oke, gini tips dari Om Bengki Sud. Otak ini begininnya deh biar ini apa? Kegantengannya kelihatan ya. Iya, mukanya kelihatan. Jadi gini, Bawor memang pas jatuh pohon itu kondisinya masih sekitar 90%. Itu kalau dimakan langsung itu kadang ada kerasnya. Menjelang ke 95 dalam waktu 2-3 hari, 4 hari itu udah 100% hitungannya. Jadi benar-benar lembek banget, creaminya oke, ada yang seneng kayak gitu. Kalau saya senengnya sekitar 95% ini, jadi masih dapat lengketnya, krenyesnya, pahitnya nggak pahit banget gitu. Pokoknya legitnya lebih terasa deh yang di 95% ini. Kompleksitas rasanya tuh banyak. Jadi kalau teman-teman yang punya preferennya agak lengket dapat, mau pahit dapat juga, mau creamy dapat, mau ada yang kadang-kadang ada yang mau umumnya agak krenyes dapat juga. Jadi 95 itu adalah kondisi ideal kalau menurut Om Bengki. Betul, betul Om Bengki ya, begitu ya. Jadi di sini pun kita lihat tuh daging udah nyusut nggak dempet sama cangkang yang di sini. Dia tuh udah mengering banget, padat, jadi teksturnya udah keriput juga nih.
enak. Tapi kondisinya masih sempurna, masih dalam hati masih kering. Jadi kalau menjelang 100% biasanya sudah mulai ada sedikit kulitnya agak mulai basah. Iya, mulai keringetan. Iya, mulai keringetan. Nah, kalau ini masih yang orang suka kering, ini masih pas banget. Dan ini rata-rata di sini petik tua atau jatuh atau gimana? Ada yang jatuh, ada yang petik tua. Jadi kita nunggu dulu beberapa yang jatuh, nanti teman-temannya biasanya menyusul. Menyusul ya, dalam satu indukan pohon ya? Iya, jadi jangan dibabat semua. Iya, oke. Jadi kualitas jos? Ya, tergantung snipernya. Kalau snipernya nggak bisa ngintip, ya udah. Jadinya petik mudah, istilahnya prematur. Dan hasilnya pun kadang kasihan duriannya, nggak matang sempurna. Gitu. Jadi kadang pun saya ada yang terbawa gagal kayak gitu, cuman nggak begitu banyak lah. Selalu yang diusahakan Om Beki adalah bagaimana barang yang nyampe ke konsumen tuh prima. Iya, jos. Jos. Ini kue ulang tahun dari Om Bengkiso. Silakan Om. Om Abot. Ini dia lagi melukin gitu. Enggak apa-apa. Suruh makan dulu lah. Ayo Om makan dulu dah. Ayo Om Abot dimakan kue ulang tahun dari Om Bengkiso buat Durian Traveler. Om Indra lagi, silakan. Istimewa. Yang kecil aja. Kue ulang tahunnya istimewa. Wah, ini gede banget nih yang tengah nih. Udah. Gedean ini Om. Bukan. Yang mana, Be, yang gede? Cukup. Be, yang gede yang mana? Ini. Yang ini yang gede. Ah, yang ini yang gede. Gede. Ih, keriputnya ih. Ih. Nah, kalau sekali ini gem. Ih, cubit dulu lah. Pahitnya udah main, Om. Jebet. Ini tuh ada orangnya tuh kayak Oci, bukan yang ini sih Om. Enak ini ya. Gak agak gede ya. Iya, tapi sama ujung-ujung jatuh. Iya. Kolotan nih. Enggak keplak aja. Di sini ya ini nih. Gak muat, dan ini kemudian kalau duit lokal mah udah langsung di tap lock. Oke, gitu aja. Salam durian dari Om Bengki. Josh.